Berani juga ini anak kan. Kroto ada enggak, Pak? Kroto ada enggak? Ada. Anakannya keren loh ini, Pak. Mantap ini. Coba lihat koleksinya si Bapak nih. Punyanya Bapak tuh dia. Oh, ini trotol. Punya adik. Oh, yes. Trotol jahat nih. Pak, saya kasih kroto 10.000 ya. Minta kroto 10.000. Kosong. Terus apa ini? Saya beli apa ini? Pakan apa ini? Yang pada datang. Oh, toh. Jangkrik juga kosong. Awas, Pak. Awas. Awas. Iya, Mangga. Saya mau beli kroto. Enggak ada. Jangkrik enggak ada. Jangkrik kosong lagi sih, Pak. Ya wes, ini buat sampein aja, Pak. Buat beli rokok. Saya jalan-jalan sih. Jalan-jalan pengen beli kroto, lihat-lihat murek sambil lihat-lihat burung. Oke, ya udah, Pak. Saya lanjut lagi ya. Keren murenya. Agak, Pak. Kosong. Oh, burungnya banyak juga ya, Kang ya. Jangkrik ada nggak? Oke, jangkrik saya 1/4 aja ya. 1 on atau 1/4? Baik, terserah aja mau. Oh, 1 onnya 10.000. Yoi, 1 on. PPKM gimana PPKM, Kang, ini penjualan? Hah? Sepi juga, ngaruh. Mau keluar kan, mau beli pakan juga orang mikir. Oh ya. Tapi penjualan burung gimana, Kang? Orang-orang yang beli burung berkurang juga. Berkurang ya. Dari kerumunan. Iya. Yang jualan harus pakai masker juga itu. Paling banyak lowbat ya. Saya mau beli masteran tadinya. Oh, masteran. Cuman paling banyak lowbat. Lowbat udah banyak saya. Lagi kosong ya? Iya, saya kan sudah belanja ya. Ya. Mikir ya, mau belanja mikir. Oh. Oke, ya, berapa? 10.000. Ini saya kasih bonus ya, Kang ya, buat Akang. Karena PPKM sepi dong. Ya, tadinya saya mau beli burung. Oke, makasih ya. Oke. Jualan sama saya nih, terima kasih, Pak. Ya murah kita hati.
Bagi, hei, bagi, bagi semua lo ya. Oh, bagi, itu minta bagi ya, buat jajan. Lihat burung boleh, Pak? Oh, betul. Di dalam nih, Bu. Oh. Bosan jalan. Oh, minta jangkrik ada? Jangkrik abis, Mas. Kroto? Kroto jangkrik ulat abis. Alah. Besok, ya. Aduh, aduh. Udah jadi ada, Kang? Mari kenari gajah, Mas. Alah, kenari jangan ah, masteran. Wah, laubat udah banyak. Duduk sini, Kang. Ngobrol. Gimana nih PPKM nih penjualan? Alhamdulillah. Masih stabil atau menurun? Kalau sekarang ya pandemi COVID lah, efek lah. Ada tetap untuk. Ada ya. Boleh, 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 boleh. Di kreseknya, Kang? Ya. Tapi pembelian yang burung-burung semi-semi gini gimana, Kang? Sehingga ada waktu tertentu lah, ada waktu yang apa? Misalkan kan kalau yang penghobinya itu di bawah rata-rata kan, pegawai itu menengah ke bawah ini ya, Dia bisa berbuat kalau udah gajian. Gajian ya, baru beli gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Ini burung apa ini, Kang? Kayak kepala coklat ini. Cicak bata, Om. Hah? Cicak bata. Bunyinya seperti apa dia? Kalau cicak bata itu kuat, kalau buat dempetan itu bagus. Dempetan ya? Berapa, Kang, bijiannya kayak gitu? Jual 50, Om. 50? Iya. Oh, cicak bata. Kang, saya bungkusin cicak bata, pilihin yang paling bagus. Ini cucak bata asli burung mana ini? Ini aslinya di sekitar kita banyak. Jawa Barat ya? Oh, saya malah baru tahu ada cucak bata nih. Oh, harus disemprot tapi kalau ngambilnya. Biar enggak keliru. Oke, oke. Udah lama, Kang, jualan di sini? Satu tahun ya. Parkirnya sih saya tadi mau ini jadi parkir di situ tuh. Muternya susah, harus bunderan lagi ya. Jalannya sempit. Ini usaha sendiri, Kang? Alhamdulillah, Bos. Mantap, pengusaha muda ini, pembisnis muda. Belajar, Om. Belajar.
Tuh, beda toh. Beda. Amatir sama ini beda. Malam dia baru 1 bulan. 1 bulan ya? Oh, pantes. Makanannya apa, Kang? Ini biasa leopard. Oh, pur biasa. Oh, Protosari. Nah. Om, ya cukup. Oke. Bikin air, mau bikin air. Enggak usah, cepet saya, Kang. Berapa, Kang? Jadi totalnya 60, Bos. 60. Ya, ya. Kang, 60.000 ya. Nih. Ini untuk bayar ininya, Kang. Apa? Burung sama makannya. Ya. Sisanya buat bagi anak buahnya. Buat apa? Iya. Judulnya apa ini? Enggak judul apa-apa, pokoknya bantu-bantu bagi-bagi rezeki. Makasih, Bos. Sama-sama. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Oke, siap. Saya lanjut lagi ya, Kang ya. Makasih, Bos. Oke, Kang. Mana burungnya sama pakannya? Saya baru beli burung ini nih, antik soalnya. Oke. Kang, hatur nuhunnya. Oke, mangga. Sama-sama, yuk. Begitu tadi jalan-jalan saya dengan tim yang habis baru selesai bikin konten Om Bro. Nggak sengaja di perjalanan saya lihat banyak kios-kios burung yang masih buka Om Bro. Maka dari itu saya niatkan untuk mampir untuk silaturahmi ke kios-kios burung yang masih buka. Dan banyak sekali keluhan soal omset yang menurun karena PPKM. Maka dari itu saya putuskan untuk membantu mereka walaupun sedikit dan ala kadarnya, yang penting bisa membuat mereka lebih semangat lagi dan memberi sedikit manfaat bagi mereka, Om Bro. Nah, Om Bro, sekarang kita lagi perjalanan pulang menuju ke kantor. Ambil sisi positifnya lewat video ini, paling tidak kita apa yang bisa kita perbuat, ayo kita perbuat untuk membantu sesama dalam rangka PPKM ini untuk sedikit meringankan beban mereka, Om Bro. Begitu tadi jalan-jalan sore kita habis saya bikin konten, nggak sengaja kita mampir ke kios-kios burung untuk berbagi, Om Bro. Terima kasih dan salam excellent.